mak makan angin. Bye. Bye. Kalau berani, datanglah makan angin lagi ya. Terbaik. Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga sudah bisa kita saksikan bersama. Banyak sekali hal-hal menarik yang berbeda di episode ketiga ini. Jadi biar gak kelamaan lagi, kita mulai video kali ini. Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga, perbedaan versi komik dan animasi part pertama. Siapkan Rich Miranya dan selamat menikmati. Jujur saja, untuk episode ketiga ini memang dirombak total oleh Monsta. Dimulai pertarungan Boboiboy Halilintar dan juga Jenderal Muskida yang dihilangkan, hingga Tokliam yang mengenali keluarga Feng juga turut gak ada sama sekali di episode ketiga ini. Padahal adegannya tuh sangat aku tunggu-tunggu. Karena apa? Kayak karena adegannya tuh menyentuh banget. Karena perlu kamu ketahui bahwa dari kecil Feng sudah kehilangan orang tuanya karena diserang Borara. Sebelumnya di episode kedua, Boboiboy dan kawan-kawan dibawa oleh Kuputri dan Mariposa ke planet Windara. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka berhasil terdeteksi oleh pasukannya Reramos. Setelah Boboiboy mengeluarkan fusion supra, dirinya berhasil menghancurkan kapal angkasa yang membawa Jenderal Chikara dan Sibela sampai hangus. Tapi malangnya, Boboiboy tidak berhasil menyelamatkan Kuputri dari para tentara Krakatoa, dan episode pun berakhir dengan sangat menggantung. Next, di episode ketiga ini akan bercerita saat Boboiboy dan Feng berusaha untuk menyelamatkan diri dari gersangnya planet Windara. Episode dimulai ketika mereka sudah mendarat di padang pasir planet Windara. Tampak Feng yang masih mencari sinyal dan Boboiboy yang masih kesakitan karena belum pulih. Boboiboy yang bersender pada pohon yang sudah kering mulai teringat kejadian saat dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya menggunakan fusion supra di episode kedua lalu. Tak lama, Feng mencoba menenangkan Boboiboy yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Kuputri. Boboiboy juga menyesal karena tidak segera mengembalikan kuasa beliung kepada Kuputri. Tak berlangsung lama, badai pasir pun datang seketika. Boboiboy dan Feng berusaha menghindar, tapi malangnya mereka tidak sempat sampai akhirnya mereka terhempas jauh. Adegan pun berpindah pada Adudu yang masih terus mencari cara untuk memperbaiki microchip buatannya tersebut. Aduh bang, ini bukan microchip nih bang. Hah? Habis itu apa? Ini microchop. Microchop? Setelah sekian lama, akhirnya Adudu menemukan cara untuk mendapatkan microchip terakhir dengan bantuan komputer. Next, adegan pun berpindah pada Gopal yang sedang menampar Mariposa terus-terusan. Hehehe, sepertinya Gopal bukan sedang membangunkan Mariposa yang pingsan akibat kalah dengan Sibela dalam pertarungan. Tapi Gopal ingin balas dendam karena di episode pertama, Mariposa memukus Gopal dalam kepompong. Next, adegan pun kembali berpindah pada adegan Boboiboy dan Feng, di mana kali ini Boboiboy sudah tidak sabar dan kemudian berpajah menjadi kuasa tiga untuk mencari jalan dan mendapatkan bantuan. Namun anehnya, saat Boboiboy berpecah menjadi trio troublemaker yang muncul hanya kuasa tahap pertamanya saja. Seketika dirinya terheran-heran karena mungkin kekuatan tahap pertama tidak lebih kuat dibandingkan tahap kedua. Namun di sini aku agak heran sih, kenapa saat Boboiboy berpecah menjadi tiga, badan Boboiboy kembali segar, yang padahal sebelumnya Boboiboy sangat lemah saat itu, bahkan di sekujur tubuhnya terlihat kotor. Nah, mungkin aku cukupkan sekian dulu untuk konten kita kali ini pada review Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga part 1. Di episode selanjutnya, aku akan bahas kelanjutan di adegan selanjutnya yang lebih keren lagi. Baiklah, biar kepanjangan, aku pamit undur diri. Bersama aku di kuas ini lagi. See you next video, bye bye. Selamat makan angin. Bye. Bye. Kalau berani, datanglah makan angin lagi ya.
Terbaik. Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga sudah bisa kita saksikan bersama. Banyak sekali hal-hal menarik yang berbeda di episode ketiga ini. Jadi biar gak kelamaan lagi, kita mulai video kali ini. Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga, perbedaan versi komik dan animasi part pertama. Siapkan dulu cemilannya dan selamat menikmati. Jujur saja, untuk episode ketiga ini memang dirombak total oleh Monsta. Dimulai pertarungan Boboiboy Halilintar dan juga Jenderal Muskida yang dihilangkan, hingga Taukliam yang mengenali keluarga Feng juga turut gak ada sama sekali di episode ketiga ini. Padahal adegannya tuh sangat aku tunggu-tunggu. Karena apa? Kayak karena adegannya tuh menyentuh banget. Karena perlu kamu ketahui bahwa dari kecil Feng sudah kehilangan orang tuanya karena diserang Borara. Sebelumnya di episode kedua, Boboiboy dan kawan-kawan dibawa oleh Kuputri dan Maripos ke planet Windara. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka berhasil terdeteksi oleh pasukannya Reramos. Setelah Boboiboy mengeluarkan fusion supra, dirinya berhasil menghancurkan kapal angkasa yang membawa Jenderal Cikara dan Sibela sampai hangus. Tapi malangnya, Boboiboy tidak berhasil menyelamatkan Kuputri dari para tentara Krakatoa, dan episode pun berakhir dengan sangat menggantung. Next, di episode ketiga ini akan bercerita saat Boboiboy dan Feng berusaha untuk menyelamatkan diri dari gersangnya planet Windara. Episode dimulai ketika mereka sudah mendarat di padang pasir planet Windara. Tampak Feng yang masih mencari sinyal dan Boboiboy yang masih kesakitan karena belum pulih. Boboiboy yang bersender pada pohon yang sudah kering mulai teringat kejadian saat dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya menggunakan fusion supra di episode kedua lalu. Tak lama, Feng mencoba menenangkan Boboiboy yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Kuputri. Boboiboy juga menyesal karena tidak segera mengembalikan kuasa beliung kepada Kuputri. Tak berlangsung lama, badai pasir pun datang seketika. Boboiboy dan Feng berusaha menghindar, tapi malangnya mereka tidak sempat sampai akhirnya mereka terhempas jauh. Adegan pun berpindah pada Adudu yang masih terus mencari cara untuk memperbaiki microchip buatannya tersebut. Eh, aduh bang, ini bukan microchip nih bang. Hah? Habis itu apa? Ini microchop. Microchop? Setelah sekian lama, akhirnya Adudu menemukan cara untuk mendapatkan microchip terakhir dengan bantuan komputer. Next, adegan pun berpindah pada Gopal yang sedang menampar Maripos terus-terusan. Hehehe, sepertinya Gopal bukan sedang membangunkan Maripos yang pingsan akibat kalah dengan Sibela dalam pertarungan. Tapi Gopal ingin balas dendam karena di episode pertama, Maripos membungkus Gopal dalam kepompong. Next, adegan pun kembali berpindah pada adegan Boboiboy dan Feng, di mana kali ini Boboiboy sudah tidak sabar dan kemudian berpajah menjadi kuasa tiga untuk mencari jalan dan mendapatkan bantuan. Namun anehnya, saat Boboiboy berpecah menjadi trio troublemaker yang muncul hanya kuasa tahap pertamanya saja. Seketika dirinya terheran-heran karena mungkin kekuatan tahap pertama tidak lebih kuat dibandingkan tahap kedua. Namun di sini aku agak heran sih, kenapa saat Boboiboy berpecah menjadi tiga, badan Boboiboy kembali segar, yang padahal sebelumnya Boboiboy sangat lemah saat itu, bahkan di sekujur tubuhnya terlihat kotor. Nah, mungkin aku cukupkan sekian dulu untuk konten kita kali ini pada review Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga part 1. Di episode selanjutnya, aku akan bahas kelanjutan di adegan selanjutnya yang lebih keren lagi. Baiklah, biar ke kepanjangan, aku pamit undur diri bersama aku di kuas ini lagi. See you next video, bye bye. Selamat makan angin. Bye. Bye. Kalau berani, datanglah makan angin lagi ya. Terbaik.
Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga sudah bisa kita saksikan bersama. Banyak sekali hal-hal menarik yang berbeda di episode ketiga ini. Jadi biar gak kelamaan lagi, kita mulai video kali ini. Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga, perbedaan versi komik dan animasi part pertama. Siapkan rich miranya dan selamat menikmati. Jujur saja, untuk episode ketiga ini memang dirombak total oleh Monsta. Dimulai pertarungan Boboiboy Halilintar dan juga Jenderal Muskida yang dihilangkan, hingga Tokliam yang mengenali keluarga Fing juga turut gak ada sama sekali di episode ketiga ini. Padahal adegannya tuh sangat aku tunggu-tunggu. Karena apa? Kayak karena adegannya tuh menyentuh banget. Karena perlu kamu ketahui bahwa dari kecil Fing sudah kehilangan orang tuanya karena diserang Borara. Sebelumnya di episode kedua, Boboiboy dan kawan-kawan dibawa oleh Kuputri dan Maripos ke planet Windara. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka berhasil terdeteksi oleh pasukannya Reramos. Setelah Boboiboy mengeluarkan fusion supra, dirinya berhasil menghancurkan kapal angkasa yang membawa Jenderal Cikara dan Sibela sampai hangus. Tapi malangnya, Boboiboy tidak berhasil menyelamatkan Kuputri dari para tentara Krakatoa, dan episode pun berakhir dengan sangat menggantung. Next, di episode ketiga ini akan bercerita saat Boboiboy dan Fang berusaha untuk menyelamatkan diri dari gersangnya planet Windara. Episode dimulai ketika mereka sudah mendarat di padang pasir planet Windara. Tampak Fang yang masih mencari sinyal dan Boboiboy yang masih kesakitan karena belum pulih. Boboiboy yang bersender pada pohon yang sudah kering mulai teringat kejadian saat dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya menggunakan fusion supra di episode kedua lalu. Tak lama, Fang mencoba menenangkan Boboiboy yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Kuputri. Boboiboy juga menyesal karena tidak segera mengembalikan kuasa beliung kepada Kuputri. Tak berlangsung lama, badai pasir pun datang seketika. Boboiboy dan Fang berusaha menghindar, tapi malangnya mereka tidak sempat sampai akhirnya mereka terhempas jauh. Adegan pun berpindah pada Adudu yang masih terus mencari cara untuk memperbaiki microchip buatannya tersebut. Eh, aduh bang, ini bukan microchip nih bang. Hah? Habis itu apa? Ini microchop. Microchop? Setelah sekian lama, akhirnya Adudu menemukan cara untuk mendapatkan microchip terakhir dengan bantuan komputer. Next, adegan pun berpindah pada Gopal yang sedang menampar Maripos terus-terusan. Hehehe, sepertinya Gopal bukan sedang membangunkan Maripos yang pingsan akibat kalah dengan Sibela dalam pertarungan. Tapi Gopal ingin balas dendam karena di episode pertama, Maripos membungkus Gopal dalam kepompong. Next, adegan pun kembali berpindah pada adegan Boboiboy dan Fang, di mana kali ini Boboiboy sudah tidak sabar dan kemudian berpajah menjadi kuasa tiga untuk mencari jalan dan mendapatkan bantuan. Namun anehnya, saat Boboiboy berpecah menjadi trio troublemaker yang muncul hanya kuasa tahap pertamanya saja. Seketika dirinya terheran-heran karena mungkin kekuatan tahap pertama tidak lebih kuat dibandingkan tahap kedua. Namun di sini aku agak heran sih, kenapa saat Boboiboy berpecah menjadi tiga, badan Boboiboy kembali segar, yang padahal sebelumnya Boboiboy sangat lemah saat itu, bahkan di sekujur tubuhnya terlihat kotor. Nah, mungkin aku cukupkan sekian dulu untuk konten kita kali ini pada review Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga part 1. Di episode selanjutnya, aku akan bahas kelanjutan di adegan selanjutnya yang lebih keren lagi. Baiklah, biar kepanjangan, aku pamit undur diri bersama aku di kuas ini lagi. See you next video, bye bye. Terbaik.